Bupati Indramayu agar mengusaha para seniman ditutup. Apakah Bupati akan mematikan usaha para seniman? Seniman hanya usahanya, yaitu mentas untuk keluarga. Kepisi untuk Indramayu. Mohon Pak Bupati, rasakan nasib para seniman yang dulu Indramayu terkenal dengan budaya seni daerah Indramayu. Mohon Pak Bupati, kalau memang Pak Bupati adalah orang Indramayu, berilah kami ladang usahanya. Mohon Pak Bupati, mohon bukalah ladang usaha. Seniman mengharapkan hanyalah dari panggung ke panggung. Hanya itu tuntutan kami. Bukan Bupati, bukan. Tapi kami minta menuntut hak kami. Setuju? Saya tidak minta kebijakan. Oke. Kita di sini tidak minta kebijakan dari salah satu PLT Bupati tertunjuk, tapi kita minta untuk kepastian. Diam dulu. Oke, biar rapi. Kita ini seniman, boleh tadi berapi-api itu sudah datang, ya, baik-baik menyampaikan aksi damai, ya. Coba Ketua Ilmu Sentra, ini kan ya. Ini Mas Adung Abdul Ghani, Ketua Ilmu Sentra. Saya minta perwakilan dari seniman sandiwara. Mana? Sini, maju ke depan. Saya minta wayang. Tapi intinya yang bawa poster di depan. Haji Sidik mana? Jadi dong, oke. Maju ke depan. Salam sejahtera Pantura. Hidup Pantura. Salam sejahtera. Oke, selamat pagi menjelang siang kawan-kawan. Hari ini adalah hari yang bersejarah bahwa kita bisa mengapresiasikan sebagai hak masyarakat segmented adalah masyarakat seniman. Dan kini kita sudah ada di kantor Bupati Indramayu. Kalian boleh memberikan aspirasinya, tuntutannya, haknya, supaya kalian semua tidak ada yang selalu berpikiran, selalu menjadi orang yang menderita dalam konteks COVID ini. Dan teman-teman, kami Lembaga Musiman Pantura memberikan satu ruang, mengajak kalian, menerima kalian, aspirasi kalian, dan ini murni bukan politik, itu dari kalian semua, betul? Kita hindarkan gembosan-gembosan dari yang lain, kita hindarkan netizen-netizen yang membenci kita, bahwa kita ditumbangi oleh politik, dan abaikan saja, hidup adalah perjuangan, hidup adalah perjuangan, hidup adalah perjuangan, perjuangan mati, tidak berjuang mati, kalau Anda mati harus berjuang. Ya, teman-teman, kita sambil menunggu teman-teman yang masih di jalan, dan saya juga manut terhadap peraturan polisi yang berwenang bahwa Mas Adul jangan banyak-banyak di situ, terus 2.000 jadi berapa, jangan banyak-banyak Mas, karena ini masih dalam zona-zona kuning. Jadi kami sebagai masyarakat yang mematuhi, kami turuti bapak-bapak kepolisian bahwa kami tidak mengerahkan seniman ribuan sengaja, karena kami bekerja sama dengan Kapolri, karena kerja sama seniman dengan Kapolri itu akan berlanjut, betul nggak? Maka dari itu kita hormati dari kepolisian bahwa saya sebagai ketua lembaga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih dulu seniman Pantura KB sing hadir di Nadien. Khususnya karo sedulur KB lan kula pribadi, kula sekian ake protole nang kami didinggi. Biasane tuan rumah karo kita sayang-sayangin sering tukar. Sering tukare bakal bengine bloli batal bae. Ya bakal batal duwite sing batal maning.
Ya beli bisa aja, karena kita batal lebih kenyataan si kita. Perizinan ini belum nih. Bakal masuk aja, bener-bener oleh izinakan kita bayar kabe. Bakal beli bisa begini, bayar separo. Bakal separo ke piras sih. Ya keten bagi ya. Setuju beli? Setuju. Terus bakal dibayar separo. Setuju. Terus beli yang mau bayar. Sistem lampu panggung pun ku aturannya ku duduk setengah hari. Ayo orang. Ini tugel-tugel pun ukurannya bongkar pasang. Peralatan mangger pan bongkar. Anak kaya susunya kurang kang. Sila susunya kurang. Kurang. Nah, terus kita sini tuntut Bapak Hajat. Ketika pengine bloni oleh awalnya baik daripada pengine bloni mending batal. Karena ning sisi wong seni masyarakat yang tertinggal. Terutama Galang Tarling, Sandiwara utama, Sandiwara, Setan-setanan, Buta-butaan, Damar, Kelab-kelab Belangka, begini. Apa kita yang perwakilan ke dalam, apa Bupati suruh keluar? Bupati suruh keluar? Suruh nemuin kita? Oke, kalau begitu kita tunggu PLT Bupati keluar di luar ya. Oke, biar dengar semua. Mengapa kalau kampanye calon bupati mengumpulkan massa, kok kenapa sekian lagi bantu bupati, bupati mau izin pak bupati, izinlah aja jadi wong dermayu yang banci sifate. Seniman bijak, seniman orang bakal ngopok. Kampanye dimpani, sekian bupati orang ngempani seniman, kader orang marah di gelem. Kang Juleng silakan sambil nunggu keputusan bupati. Kang Juleng. Berpihak ke seniman, berpihak ke orang wong cilik. Aja berpihak ke golongan. Hidup seniman. Allahu Akbar. Syukur Mas Tobi. Karena ngomong ini kayaknya makengelan. Mudah-mudahan kanggo bapak-bapak polisi, kanggo bapak-bapak petugas aparat dalam doa restu. Lima. Kenapa digundul? Kenapa? Tenang corona. Paham. Wis pirang wulan sedulur, corona wis pirang wulan. Apa seniman mangan urung wulan sekali? Ora kan? Ora kan? Ora. Puan. Pada kabeh ceritane seniman, kula seniman, maune Kabupaten Indramayu menang-menang bae urung wulan bener. Seniman Indramayu menang bae kan? Singun. Sabar, sabar. Tapi sabar ada batasnya benar. Nah kian kula ngalami wingi manggung loli mengiye bae buku awan mengiku loli lamun loli gak kudu main duit kuen kula jadi tersentuh hati maune kula menang-menang bae tapi kin demi sedulur seniman kula muncul maning kudu di apa? Lamun ada mengiye bae kudu di apa? Kudu main duit bikin kebijakan apa arane turun membeli ajak pura-pura budek ajak pura-pura pincek kami ngerasa kaken yang seniman itu pada kami jam wetenge itu menganim badina bener semono be singgulang eh wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi.